Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena ketibaan Syawal, saya sebagai Menteri Luar Negeri ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh kepimpinan serta warga Wisma Putra yang bertugas di Malaysia serta setiap perwakilan negara di seluruh dunia. Menerjui Wisma Putra telah memberi peluang untuk saya melihat sendiri kesungguhan dan kecemerlangan saudara-saudari dalam melunaskan amanah yang terpikul di bahu masing-masing. Saya sedar tugasan saudara-saudari bukannya mudah. Ada yang berada dalam pasukan yang perlu beroperasi setiap hari tanpa henti. Ada yang sekian lama tidak dapat pulang ke tanah air kerana tuntutan tugas, terutamanya di musim pandemik COVID-19 ini. Malah, ada yang perlu bekerja pada satu Syawal bagi memastikan kebajikan rakyat kita di seluruh dunia. Percayalah, hikmat bakti, jaksa serta pengorbanan saudara-saudari demi mengibarkan jalur gemilang di pesada dunia ini amat besar nilai dan maknanya kepada tanah air kita yang tercinta. Sempena Syawal yang penuh keberkatan ini, saya mendoakan semoga apa yang telah saudara-saudari lakukan ini dikurniakan ganjaran yang setimpal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, saya sekeluarga menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf andainya terdapat salah dan silap yang telah kami lakukan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.